Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Dihormati mursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, beliau tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, namanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama mengimarahkan rumah Allah. Sekiranya diri kita di penghujung Ramadan ini kita masih lagi istiqamah untuk melakukan amal saleh dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah waktu yang kemuncak di dalam bulan Ramadan. Dan bila kita sebut tentang bulan Ramadan, maka kemuncaknya adalah pada 10 malam akhir di bulan Ramadan. Dan kata-kata kita mencari bila malam Lailatul Qadar itu. Sebab pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kita ganjaran pahala yang cukup banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ini tanda Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bagi kita satu tahun untuk cari satu malam ni saja. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Dan malam itu terletak dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu diletakkan Lailatul Qadar di penghujung Ramadan. Jadi bukan semua orang yang boleh buat dan boleh dapat Lailatul Qadar. Hanya yang dipilih oleh Allah, yang istiqamah, yang benar-benar nakkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan bagi. Sebab itu kita sebut dah 28 hari ataupun 28 malam dah kita berada dalam bulan Ramadan. Kita baru berasan bahawa kita boleh melakukan banyak ibadat. Dalam bulan Ramadan ni kita tersedar, kita boleh berpuasa dengan kesungguhan kita. Kita boleh baca Al-Quran dalam keadaan kita kejar satu hari satu juzuk. Kita boleh sedekah, kita boleh bagi orang makan berbuka puasa. Ini sifat orang yang bertakwa. Kita boleh beribadat sampai pukul 11 malam. Pagi-pagi kita boleh bangun pukul 3-4 pagi. Kan? Sebab itu kalau kita tengok kenapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183. Saya ingat 28 hari 28 malam dah kita ni. Mungkin tiap-tiap kali ustaz-ustaz datang biasa baca ayat inilah, dan tiap-tiap tahun ayat inilah yang kita dengar. Mungkin tuan-tuan pun naik hafal dah. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Soalan saya, yang diwajibkan ke atas kita ini ataupun berpuasa ini, adakah orang yang beriman ataupun orang yang Islam? Kan kita belajar fiqh. Orang yang diwajibkan puasa adalah Muslim. Jadi yang Allah panggil ni, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tak panggil, ya ayyuhal muslimun? Wahai orang Islam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ni saya nak sebutkan supaya dapat ujungnya tu kita dapat la'allakum tattaqun. Tetapi yang awal ni, kalau kita faham apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan, wahai orang yang beriman. Setiap kali Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan seruan ini, pasti selepas dia ada larangan ataupun perintah daripada Allah. Jadi kalau antara yang lain ayat-ayat biasanya Allah akan sebut, orang yang berada dalam keadaan orang-orang yang beriman ini, biasanya dia akan sahut seruan Allah. Tapi kalau orang yang tak beriman, maksudnya dia Islam tapi dia belum capai tahap iman. Sebab orang yang Islam namanya Muslim, dan semua orang yang Muslim belum tentu mukmin, belum tentu ada iman, ataupun mungkin iman dia kurang. Dan orang yang beriman dipanggil mukmin.
Dan orang yang mukmin belum semuanya muhsin. Atasnya ada lagi ihsan dipanggil. Orang yang ihsan dipanggil muhsin. Jadi yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, setelah daripadanya itu ada larangan ataupun perintah. Hanya orang yang benar-benar beriman saja dia boleh buat apa yang Allah suruh. Contoh ayat yang lain, surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhkan kamu daripada sangkaan buruk pada manusia. Kemudian Allah sambung, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari aib manusia. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu mengumpat sebagian kamu yang lain. Yang Allah panggil ni ayyuhalladzina amanu ke ayyuhan nas ataupun ayyuhal muslimun. Yang Allah panggil ni orang beriman. Kita mungkin persoal, ustaz, takkan orang beriman buat macam tu? Sebab nak jadikan kita ini adalah orang yang benar-benar beriman, kena buang yang ini. Sebab orang yang beriman, kadang ada orang yang masih lagi pergi masjid, pergi surau, sembahyang, baca Quran, sedekah, dia buat. Tetapi dia ada masalah sedikit dalam hatinya. Orang yang pergi masjid, pergi surau, pergi sembahyang, berjemaah, tapi dalam hatinya Allah sebutkan tadi, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau dia adalah orang yang beriman, pasti dia akan buang sangka buruk pada manusia. Tapi kebanyakan kita yang duduk di masjid, duduk di surau, yang sembahyang berjemaah, kita ada rasa sangka buruk pada orang. Kadang kita ni orang masjid, tiba-tiba datang orang luar. Daripada luar ni datang bukan berpakaian sama macam kita. Dia tak berjubah, dia tak berbaju Melayu, dia pakai t-shirt biasa, gambar tengkorak. Pasal dia black metal dulu. Jadi dia datang pun dalam keadaan mungkin dapat hidayah, dengar azan bangkali. Tiba dia datang dengan pakaiannya, keseluarnya ada koyak-koyak. Kita yang tengok dia masuk, mungkin dengan niatnya memang nak berubah, tiba-tiba kita sangka buruk pada dia. Ini datang mesti nak curi tabung lah ni, kata dia. Kita sangka begitu, sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Bermaksud orang yang Islam atau orang yang sembahyang, dia belum capai tahap iman. Yang capai tahap iman ialah bila Allah seru, wahai orang beriman, dia boleh buat apa yang Allah suruh. Kadang ada orang yang duduk dalam keadaan sembahyang, puasa, sedekah, baca Quran, wala tajassasu, kata Allah, jangan kamu cari aib manusia. Dan Allah kata jangan kamu mengumpat. Berapa ramai orang yang sembahyang, yang puasa, yang sedekah, elok dia buat semua itu, keluar nanti dia mengumpat orang. Mengumpat jiran, mengumpat bos, pagi-pagi lagi mengumpat bos dah. Tapi dia sembahyang, dia orang masjid. Sebab itu Allah kata orang yang beriman, Allah tak panggil ya ayyuhal muslim. Sebab nak capai tahap iman itu, dia mesti buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Sama macam ayat puasa tadi. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kita tahu orang yang diwajibkan puasa ni adalah orang Islam. Tapi hanya orang yang benar-benar beriman saja dia boleh capai tahap iman ini bila Allah kata pada dia, diwajibkan ke atas kamu berpuasa tanpa ada rasa lemah, lelah, rasa dalam keadaan dia tidak jemu. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia akan rasa lambat betul Ramadan ni nak pergi. Dia ada something wrong dekat situ. Dia puasa, tapi dia ada masalah hati kat situ. Sebab yang Allah panggil ni adalah orang yang beriman. Tapi kalau kita adalah benar-benar orang beriman, kita akan rasa Allah cepat betul masa berlalu. Tahu-tahu dah nak habis Ramadan. Entah, dia rasa sayang nak tinggalkan Ramadan. Dia rasa kalau boleh nak sepanjang bulan tu bulan Ramadan. Dan sebab apa kita nak capai tahap orang yang beriman ni? Sebab itu kata Allah, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, sebagaimana juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu berpuasa. Saya nak skip cerita tu. Saya nak pergi ujung sekali, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum ni maksudnya mudah-mudahan, moga-moga kita panggil. Semoga. Tapi la'allakum, moga-moga Allah dengan moga-moga kita, mudah-mudahan kita, beza. Kita yang manusia sebut mudah-mudahan, belum tentu jadi. Contohnya kita ambil seorang laki-laki, bawa dia pergi ke kandang rimau. Dalam tu ada rimau, masukkan dia dalam kandang tu, kita kunci dia. Lepas tu kita cakap pada dia, mudah-mudahan kau selamatlah dengan rimau dalam tu. Agak selamat tak? Belum tentulah. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Tapi 90% ni tak selamat. Tapi bila Allah yang sebut la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa, maknanya garanti kau akan jadi orang bertakwa. Maksudnya garanti. Pasal bergaranti, ustaz? Pasal sedar ataupun tidak, tuan-tuan, saya tahu kita ni kadang-kadang tak perasan. Setiap kali Allah masukkan kita dalam bulan Ramadan, kitalah orang bertakwa tu. Sebab itu Allah kata garanti kau akan jadi orang bertakwa. Kenapa? Sebab kau dah jadi orang bertakwa dalam bulan Ramadan. Kita tak sebut masa dalam bulan Ramadan, sebab dalam bulan Ramadan semua orang berubah. Semua orang berubah.
Maaf ya, semua orang yang dalam keadaan dulunya mungkin tak tutup aurat sebelum masuk Ramadan, masuk Ramadan dia tutup aurat. Baguslah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Jangan kecam orang macam ni, jangan. Sebab boleh jadi dia dapat hidayah, tiba-tiba kita kecam dia, dia pun tak mau datang. Dia pun tak mau buat dah apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebab mulut kita. Ada orang yang dulunya sebelum Ramadan buat dosa, buat maksiat, masuk Ramadan berhenti buat dosa maksiat. Pasal semua orang berubah dalam bulan Ramadan. Yang dulu sebelum Ramadan dia adalah kaki mencuri, pencuri dulu, masuk Ramadan berhenti mencuri. Kita pun sebut pada dia, tak mencuri hari ini. Astagfirullahaladzim, ustaz, Ramadan. Dia pula nasihat kita. Pasal dia tahu Ramadan ini mulia. Dan yang Allah sebut ini, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa, bukan dalam bulan Ramadan. Dia adalah selepas Ramadan. Sebab Allah kata garanti, sebab 30 hari dalam bulan Ramadan kita adalah orang yang bertakwa. Baik, saya nak bawa bukti satu persatu supaya kita nampak betul ke kita orang bertakwa ni. Bukan tahun ni tuan-tuan. Dah berapa tahun dah kita? 50 tahun. 50 kali kita dah masuk dalam bulan Ramadan. Rupanya 50 kali dah kita jadi orang bertakwa. Tapi sayang, kita tak perasan. Kita keluar Ramadan, kita tinggalkan takwa tu dalam bulan Ramadan. Kita berjalan ke bulan-bulan yang seterusnya tanpa takwa yang pernah kita lakukan. Takwa ni dimerangkumi tiga: akidah, ibadah, akhlak. Dan saya ingat di masjid surau pun biasanya mengajar silibus ni lah. Ada ustaz yang datang bawa kitab mengajar akidah, ada ustaz yang datang mengajar kitab fiqh, ada ustaz yang mengajar kitab tasawuf ataupun akhlak. Ini adalah takwa. Jadi kalau sebut tentang akidah, apa dia punya dalil, apa dia punya bukti? Baik, kalaulah kita ini sebutkan kita orang yang bertakwa daripada sudut akidah, 30, jangan sebut 30 lah, ni baru 27 hari kita puasa ni. 27 hari nak masuk 28 malam, malam 28. 28 malam ni lah kita orang bertakwa daripada sudut akidah. Satu contoh, ibu-ibu besok di rumah, ayah-ayah pergi kerja, anak mungkin pergi kerja, sekolah tak ada dah, tapi mungkin yalah, tak ada orang di rumah, ibu-ibu seorang saja di rumah. Tiba pukul 12:30 hari, rasa perut lapar. Rasa perut lapar. Dia pergi dapur, dia buka tudung saji, dia tengok ada makanan sahur pagi tadi. Baik, soalan saya, dia berpotensi ataupun tidak untuk tipu diri dia dan tipu orang lain, dimakan makanan sahur pagi tadi. Habis makan, dia buat muka puasa balik. Batal memang batal lah. Tapi saya nak sebut, dia potensi tak boleh buat macam tu. Sebab tak ada orang di rumah. Boleh. Dia boleh buat. Dia makan kenyang-kenyang, kemudian suami dia balik daripada kerja, suami tanya, yang puasa ini? Puasa lah bang, tengok muka lah. Dia suruh tengok muka. Seorang puasa dia suruh tengok muka. Tapi kalau kita faham kenapa ibu-ibu dia duduk seorang-seorang di dalam rumah, tengah hari buta, panas terik, dalam keadaan ada makanan, dia lapar, dia tak berani ambil makan untuk makan walaupun dia seorang-seorang di rumah. Ini akidah Allah telah betulkan dalam bulan Ramadan 30 hari, kerana dia yakin walaupun dia duduk seorang-seorang di rumah, Allah sedang tengok dia. Ini akidah. Dia seorang di rumah, dalam keadaan tak ada orang pun dekat rumah, tapi makanan yang ada, dia tengah lapar. Makanan yang ada, dia boleh ambil dan makan untuk tipu semua orang. Tapi dia tak berani buat walaupun dia duduk seorang-seorang di rumah, kerana dia yakin waktu itu Allah sedang lihat dia. Kita pun ayah-ayah besok tengah hari buta, pukul 12 tengah hari, panas terik, masuk dalam bilik air. Dalam bilik air ni kecil je bilik dia. Buka paip, tiba-tiba air keluar warna oren. Ya Allah, fresh oren tu pun itu dia. Dia tengok air ni, dia potensi ataupun tidak nak tipu diri dia dan orang lain untuk hirup air tu. Kemudian dia keluar daripada bilik air, dia buat muka puasa balik. Orang tanya dia, puasa bang? Tengok muka lah. Dia saya tengok muka lagi sekali. Sebab bila dalam keadaan duduk dalam bilik air pun dia tak berani nak hirup air ini, sebab dia yakin ketika itu Allah sedang lihat. Subhanallah. Ini akidah. Ini yang kita maksudkan kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau jadi orang bertakwa. Sebab kau dah jadi orang bertakwa 30 hari dalam bulan Ramadan, tapi kau tak perasan bahawa engkau telah menjadi orang bertakwa. Engkau yakin Allah sedang lihat engkau, engkau yakin Allah sedang dengar engkau. Kita duduk di luar rumah dengan jiran kita di sebelah, nak mengumpat, berhenti mengumpat. Ya, kau tahu semalam dia nak cakap tu, terhenti, dia tepuk mulut dia. Astaghfirullahaladzim, ya, kita sambung lepas raya lah, kata dia. Mengumpat tu boleh sambung lepas raya, pasal ketika itu dia yakin Allah sedang dengar dia. Ini akidah. Tuan-tuan, ini akidah. Sebab tu kalau kita faham yang ini, dalam bulan Ramadan yang kita katakan, Allah katakan bahawa mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Kenapa? Sebab kamulah orang bertakwa itu. Kadang ada orang tanya, Ustaz, tapi yang tu kalau kita sengaja makan, kalau terlupa makan, Ustaz, macam mana? Biasa terlupa makan ni hari pertama, hari kedua je. Dah hari ke-28 tak ada lupa dah. Tapi kalau dia betul-betul lupa macam mana, Ustaz? Ini pun akidah.
Sebab kalau dia benar-benar terlupa, tak kiralah hari pertama ke hari kedua, dia betul-betul terlupa. Ini dalam hadis Nabi sebutkan, dia terlupa sedangkan dia berpuasa, kata Nabi. Maka kata Nabi, teruskan puasa, sempurnakan puasa. Walaupun hari pertama, hari kedua, tapi saya rasa jaranglah di tengah-tengah ni, di hujung-hujung pula lupa. Tapi kalau benar dia lupa, maka Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa dia, teruskan puasa sehingga habis. Itu rezeki daripada Allah. Sebab itu kalau kita faham ini bab akidah, kalau dia buat-buat lupa, itu dia dengan Allah. Lupalah yang kata dia tiba-tiba kan, hari dah hari ke-15, hari 28 lah. Tiba-tiba besok bangun pagi makan, bang, awak tak puasa. Astaghfirullahaladzim, lupalah yang kata dia. Dia sendiri yang tahu dia lupa ke ataupun dia sengaja. Tengah hari kan balik macam tu juga, makan lagi, isteri tanya, tak puasa bang? Astaghfirullahaladzim, lupa lagi lah yang kata dia. Kalau benar-benar dia lupa, itu adalah dia dengan Allah. Kalau dia menipu yang bahawa dia lupa, ini akidah kita. Tapi siapa yang berani buat? Kalau benar-benar kita ada orang-orang yang beriman, yang Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, kita takkan berani menipu Allah. Sebab ketika itu Allah tahu kehidupan kita, akidah kita tepat selama 30 hari. Tuan-tuan, tapi sayang tak? Kita keluar besok dalam bulan Ramadan, masuk saja satu Syawal, dia lupa yang bahawa dia pernah menjadi orang bertakwa. Berani pula dia mengumpat tepi jalan, berani dia mengumpat orang-orang yang ada di luar, berani dia buat seolah-olah macam Allah tak lihat dia lagi, berani dia sembang seolah-olah macam Allah tak dengar dia lagi, seolah-olah dia tak pernah jadi orang beriman ataupun orang yang bertakwa. Daripada sudut akidahnya dah power dah waktu bulan Ramadan, tiba-tiba dia keluar dalam keadaan tak pernah jadi orang bertakwa. Sayanglah kan, kita nak masuk ni, yang kita katakan kita masuk Ramadan ini, yang Allah kata la'allakum tattaqun, adalah selepas Ramadan, bukan dalam bulan Ramadan. Dan sebab itu kata Allah, guarantee kau akan jadi orang bertakwa. Kau puasa saja, kau jadi orang bertakwa. Sebab kau dah jadi orang bertakwa dalam bulan Ramadan, bawa takwa itu keluar untuk jadi bekalan 11 bulan akan datang. Ramadan ni keluar, bawa takwa itu daripada sudut Syawalnya, Zulqa'dahnya, Zulhijjahnya, Muharram, sehingga jumpa Ramadan balik semula. Itulah bekal kita. Ini takwa ataupun ini akidah dalam bulan Ramadan. Satu. Yang keduanya dalam sudut ibadah. Ibadah ni luas, terlalu banyak. Ada solat, ada Quran, ada sedekah, ada macam-macam ibadah. Cukup saya ambil satu saja. Kita punya solat dalam bulan Ramadan, nanti tuan-tuan kiaslah dengan ibadat yang lain. Satu ni pun, solat ni pun Allah dah jaga kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kita boleh jaga waktu solat tepat pada waktunya. Solat subuh ambil cukup. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan kita boleh jaga solat subuh kita. Azan saja kita boleh datang terus masjid. Azan saja kita boleh terus angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, terus mayam. Tapi sebelum bulan Ramadan, ada orang yang azan pun dia tak bangun lagi. Subuh 6:30 kadang, ke-7 kadang, cuti lagi pukul 9 pagi pun semayang subuh. Subuh gajah dia panggil. Kadang lewat lagi pukul 11 pun ada orang semayang subuh. Subuh dia nasar besar sikit pasal dia lewat sangat. Tapi bila kita sebut masuk saja Ramadan, tuan-tuan, berapa ramai di antara kita ni boleh jaga waktu semayang tepat pasal ada sahur. Orang yang nak bersahur atau orang yang nak puasa disunatkan untuk bersahur, dan sahur ini sebelum subuh. Dan dia boleh bangun sebelum subuh untuk nak makan sahur lepas sahur. Sebab itu kita sahur ni dia tak dianjurkan untuk sahur pukul 12 malam. Sahur ni kata sahabat Nabi, bila masa antara Nabi sahur dengan waktu semayang, sahabat kata di antara sekadar-kadar membaca 50 ayat Al-Quran sebelum subuh. Lebih kurang 30 minit. Bacaan yang tertil lah, tajwid. Jangan macam laju, innalazina kafaru sawa, itu 10 minit siap dah. 50 ayat, tertil, tajwid dalam keadaan 30 minit. Cukup. Kalau kata 6 lah, subuh 5:30 tu cantik dah. Kita sahur. Dan lepas daripada sahur, kita takkan nak tidur balik. Sebab orang yang jaga waktu sahur, dia akan terus main subuh. Berapa lama? 30 hari. Allah bagi kita jaga waktu subuh. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada pula orang, kadang dia sembahyang ataupun dia sahur kemudian dia tidur sepanjang siang. Tapi bagusnya sembahyang zuhur dia bangun, dengar pula azan dia bangun sembahyang zuhur, Allahu akbar. Lepas habis zuhur tidur balik, golek tidur. Asar kan dia bangun balik, bagusnya dia sembahyang, Allahu akbar. Habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, golek tidur balik. Bila nak bangun? 6:30 kan boleh bangun. Nak dekat buka. Siap-siap mandi bagaimana semua. Tengok dekat atas meja dah ada makanan. Siap, ready, azan, Allahu Akbar. Dia pun bismillah. Makan. Makan tu siap geleng kepada. Isteri tanya, bang, pasal apa geleng kepala? Dunia ni kiamat. Apa pasal? Sekarang ni masa tak terasa dah.
tahu-tahu muka je kata dia. Ha, pasal dia tidur sepanjang masa. Ada orang jenis gini, tidur sepanjang masa. Batal tak Ustaz? Tak. Cuma dia mungkin tak ada pahala lah. Sebab tu kata Nabi, kam min sa'im. Berapa ramai yang puasa tetapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Illal ju'al latash. Melainkan dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Tapi nak sebut tentang semayang ataupun ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah bagi kita pelihara solat kita dalam bulan Ramadan tepat pada waktunya, subuh. Zuhur pun sama. Kita nak pergi mana? Orang yang dalam keadaan dia siang hari nak pergi kedai makan, kedai makan tak buka, jadi dia pergi masjid, tunggu azan zuhur, kemudian dia semayang, semayang dengan imam. Asar pun sama. Nak balik tak boleh sebab semayang dulu, takut jam. Nak pergi bazar takut ramai orang, takut lambat balik, semayang dulu. Maghrib lagi orang jaga semayang. Tapi bukan jaga semayang lah, kadang dia jaga waktu semayang. Saya kira kata-kata kita ni maghrib kita tahu pukul apa, tepat kita boleh sebut. Kan? Tepat. Kalau salah sebut satu minit pun dia kira. Ah, ini maghrib pukul apa? 7.21. 7.20. Satu minit pun dia marah. Pasal di hari-hari tengok waktu maghrib. Pukul berapa macam tu. Tapi lepas dah Ramadan, dia dah tak ingat dah maghrib pukul apa. Tanya dia maghrib pukul apa. Maghrib pukul apa ini? Tahu lah, saya rasa pukul 8. Aku tengok 8, lajak jauh dah. Pasal terlalu lama sangat. Sebab itu dalam bulan Ramadan, orang yang dalam keadaan dia benar-benar beriman, dia boleh jaga waktu semayang dia. Subuh dia, zuhur dia, maghrib. Maghrib ni dia boleh jaga bila mana dia punya makanan buka sikit. Saya sentuh sikit bab buka. Kadang ada orang yang dia makan buka puasa terlalu banyak. Banyak sangat. Ada kadang 3 pinggan. 1, 2, 3 orang tanya pasal apa banyak sangat. Ini pagi punya, ini tengah hari punya, ini malam. Dia himpunkan dia punya makanan siang hari tu kepada waktu buka. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini bukan berpuasa. Ini hanya memindahkan saja waktu makan kepada waktu buka. Ini bukan puasa. Puasa ni adalah mengurangkan makanan. Dalam kita puasa, kita hanya makan sekali sehari saja. Buka sekali, sahur sekali. Ini bukan dua kosak. Bukan, ini satu. Tapi kalau sebelum Ramadan dulu, kita makan satu hari, 6 kali. Satu hari kita makan 6 kali. Tak apa, saya tolong kira untuk tuan-tuan. Pagi kita makan sekali. Pukul 10 nanti kita ajak kawan kita pergi makan lagi. Tengah hari makan lagi, makan berat. Petang makan lagi sebelum nak balik. Malam pula makan. Nanti tengah malam sebelum nak tidur makan lagi. Dia panggil supper. 6 kali kita makan satu hari. Kadang mungkin tak sedar, tengah tidur makan juga. 7 kali kita makan satu hari. Tapi bila masuk Ramadan, Allah jaga makanan kita. Dan apa jadi? Kita hebat beribadat. Dengan sebab kita kawal pemakanan kita, kita hebat beribadat. Sebab itu buka puasa, jangan makan banyak. Apa yang kita makan pada waktu malam, sikit-sikit itulah buka puasa biasa. Jangan kita himpunkan satu dulang tu macam-macam ada. Ayam ada, ikan ada, kambing ada, lembu ada, udang. Dah macam zoo tengok dah pinggan dia. Terlalu banyak makanan dalam pinggan. Nanti apa jadi? Bila dia makan-makan-makan, akhirnya dia bersandar ke dinding. Isteri tanya, tak semayang lagi bang? Sekejap lagi lah, tunggu makanan. Turun tak turun-turun. Isterinya dah balik terawih pun dia masih lagi di dinding tu. Tak semayang bang? Tak tahulah, tak turun-turun lagi makanan, kata dia. Punya lama, pasal makan terlalu banyak. Sebab itu orang yang jaga dia punya semayang, orang jaga dia punya makan, maka dia boleh jaga dia punya semayang. Isyak lagi dia boleh jaga. Apatah lagi kalau kita sebutkan berkaitan dengan tarawihnya, kita boleh semayang sampai habis. Witirnya kita boleh semayang sampai habis. Pagi besok kita boleh bangun untuk tahajud dan qiyamul lail. Ini semua adalah dah jaga pemakanan kita. Dan Allah bagi kita peluang untuk duduk dalam bulan Ramadan. Akidah kita dah tepat, ibadah kita pun tepat. Tapi sayang, kita tak perasan benda ni. Esoknya raya, subuh pun kita kelaut. Hancur ibadat kita. Sedangkan subuh 30 hari dalam bulan Ramadan, semayang tepat tak? Tepat. Azan saja dia boleh angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Besok raya, dia hilang ibadat. Dia jadi balik seperti mana sebelum bulan Ramadan. Macam tu jugalah selepas Ramadan, dia jadi balik. Subhanallah, kita bukan beribadat untuk Ramadan. Kita beribadat dalam bulan Ramadan adalah untuk membetulkan balik ibadat kita yang rosak sebelah bulan yang lalu. Untuk jadi balik orang yang bertakwa selepas daripada bulan Ramadan. Dua. Dan yang terakhir sangat, itulah tiga. Yang terakhir, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak kita ni banyak. Saya ambil satu saja untuk kita faham berkaitan dengan akhlak. Dalam bulan Ramadan, dia ada mahmudah, ada mazmumah kan. Kalau kita belajar bertasawuf ataupun akhlak, ada mazmumah, sifat yang tercela, ada mahmudah, sifat yang terpuji. Dalam Ramadan, rupanya Allah dah didik sifat mahmudah satu ni saja. Satu ni kalau ada dalam diri, seluruh sifat mazmumah yang lain hilang begitu saja. Rupanya Allah telah didik sifat sabar dalam diri kita. Mana bukti yang kita katakan kita sabar? Yang Allah sebut la'allakum tattaqun, Allah campakkan sifat sabar saja. Sebab sabar
dengan marah, dia tak boleh bersambung, tak boleh bersatu. Sabar lawan dia marah, marah lawan dia sabar. Kalau ada orang yang sifatnya sabar, dia takkan ada marah. Kalau ada orang yang sifatnya marah, sifat sabarnya tidak ada. Dia tak boleh kata, "Ustaz, walaupun saya ni orang memang yang kaki marah, tapi saya orang sabar." Takkan boleh, mana boleh bersatu? Tak boleh bersantum. Mazmumah dengan Mahmudah tak boleh. Mana bukti yang kita katakan kita bersabar? Kita boleh tahan makan dan minum kita di siang hari sampai waktu maghrib, daripada subuh sampai maghrib. Kalau kita tak jadi orang yang sabar, azan zuhur kita makan dah. Dengar sama juga azan, saya tak perlu azan, saya nak makan juga, saya lapar ni. Tapi Allah didik kita duk tahan, tahan. Tahan itulah sebenarnya sabar. Dan bila tahan sabar ini, marah itu dikawal. Marah tu bukan hilang, marah tak boleh hilang. Tapi marah itu dikawal, kawal, kawal. Bila marah hilang, dengki hilang. Bila dengki hilang, kedekut hilang. Bila kedekut hilang, cinta pada dunia hilang. Cinta pada dunia hilang, takabur hilang, riak hilang, ujub hilang, semua hilang. Dengan sebab wal kadhi minal khaif. Orang yang kawal kemarahan ni saja, maka akhlaknya telah terbentuk cantik. Maka jadilah orang yang bertakwa. Akidahnya tepat, ibadahnya tepat, dan akhlaknya juga tepat. Tapi sayang, bila dia keluar Ramadan, dia terlupa yang dia pernah jadi orang yang bersabar dalam bulan Ramadan. Dia keluar saja Ramadan, dia jadi orang yang pemarah balik. Dia jadi marah pada isterinya, marah pada anak dia, marah pada jiran dia, marah pada orang pejabat dia. Seolah-olah dia tak pernah jadi orang yang sabar. Subhanallah. Dia terlupa dan mungkin tak perasan. Sekarang ini kita dah perasan setiap kali kita masuk bulan Ramadan. Yang Allah kata la'allakum tattaqun, garanti kau jadi orang bertakwa. Kenapa? Kerana engkaulah orang yang bertakwa yang Allah lantik dalam bulan Ramadan. Supaya kau keluar, engkau bawa juga takwa yang Allah dah bagi selama 30 hari. 30 hari ini bukan jangka masa pendek, tuan. Jangka masa yang sangat panjang. Dan mudah-mudahan bila kita keluar besok, kita bawa takwa yang Allah bagi. Takut-takut nanti bila kita keluar Ramadan, kita buang takwa ni, takut Allah tak bagi lagi takwa pada kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inilah bekalan yang kita nak bawa besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita istiqamah sehingga penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesihatan yang baik sehingga penghujung Ramadan, untuk kita sentiasa beramal soleh dan beribadat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah masukkan kita bersama ahli keluarga kita dalam syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukup sekadar itu dulu pembahasan saya pada malam ini. Jumpa lagi pada masa akan datang, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.